Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Fauzi daripada MRC TV. For those yang belum kenal siapa saya, saya Fauzi, pengimport dan penjual kereta import terpakai. Okey, jadi hari ni saya ada satu unit nak review, satu unit kereta nak review hari ni, guys. Volkswagen yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya golongan-golongan remaja, termasuk saya sendiri, iaitu Volkswagen Golf GDI 2.0 turbocharged MK7.5, guys. Mesti ramai yang suka sangat Volkswagen Golf GDI. Yang ini adalah tahun 2017. Tapi sebelum saya nak review, minta tolong subscribe, like, komen dan share bagi yang belum lagi subscribe, dan juga boleh lawati FB page kami MRC TV. Okay, so stay tuned, saya akan review satu persatu tentang kereta ni. Okay guys, sebelum saya teruskan lebih mendalam lagi tentang kereta sukan ni, saya nak cerita sedikit varian-varian untuk Volkswagen Golf ni. Dia punya kasta dia. Okay, yang pertama kita ada 1.4 TSI. Okay, kemudian yang ini adalah GDI. Yang seterusnya adalah Club Sport. Dan yang terakhir sekali ialah Golf R. Yang paling laju, yang paling sedap, yang paling orang suka. Okay, so ini saya nak review untuk 7.5 punya variant. Kita berbeza dengan 7. Apa yang beza dia? Banyak beza sebenarnya. Okay, dari segi pandangan hadapan, kalau korang boleh tengok, okay, facelift baru, bumper berbeza dengan 7 dan 7.5. Okay, kalau korang tengok sini, bumper dia agak lebih kepak lagi, buka lagi, kemudian datang dengan fog lamp kiri dan kanan. Okay, kemudian juga dari segi lining dia, korang tengok sini, ini yang membuatkan A45 sendiri bertakut. Okay, lampu dia ada LED intelligent. Okay, di mana salah satu daripada LED itu, bila kita corner di sebelah kanan atau belah kiri steering kita, dia akan ikut. Okay, dia akan pantulkan cahaya tu sendiri. Okay, kalau korang tengok lampu tu sendiri ada lining merah dua, kemudian bersambung lining dia dah bersambung lampu di sebelah sana. Okay, kemudian ada emblem GTI. Alright, kemudian tak lupa juga untuk unit yang ini, kita ambil yang Japan spec punya. Okay gang, okay gang pula kan. Okay guys, so kita ambil yang Japan spec punya. Macam mana kita nak tahu Japan ataupun yang UK spec? Kita boleh tengok dekat sini cover untuk plate number, di mana untuk Japan dia akan lebar dan juga ke bawah sedikit. Kalau UK spec punya, dia akan memanjang terus mengikut bumper ni. Alright, kemudian lain-lain untuk Golf GTI ini ditalakan dengan kuasa kuda 240 horsepower. Okay, kemudian dikuasakan dengan 360 Newton meter torque. Okay, so apa lagi saya nak cerita? Okay, dari side tepi juga, kalau kita tengok dengan kuasa kuda yang tinggi, okay, dia datang dengan brake disc depan dan belakang juga. Kemudian rim 18 inci, dua warna, two-tone warna. Okay, alloy pula tu memang ringan lah, dengan body yang ringan, kuasa kuda yang tinggi, memang berdesup pergi. Okay, tak lupa juga untuk yang Japan spec, dia features lebih menarik, iaitu dia datang dengan smart entry system, di mana kita boleh lock dan unlock kat sini. Okay, kemudian juga dia datang dengan blind spot monitor. Jadi sesuai sangat kalau kita pakai di dalam bandar dengan kesibukan jalan raya, ada motor, ada kereta, jam, traffic jam semua. So memang sesuai dengan kereta ini. Okay, so apa lagi? Jom kita tengok belakang pula macam mana. Alright, sesuai dengan gelaran dia, hot hatchback. Okay, kalau kita tengok dari pandangan belakang, sangat cantik, sangat cair. Okay, dari segi lampu, buntut dia, bonet dia, bumper dia, memang cantik. Siap datang dengan dua exhaust guys. Ini belum kita upgrade lagi stage 1, stage 2, stage 3, macam-macam lagi lah stage lah kita ada. Okay, tak lupa juga dia datang dengan standard spoiler. Okay, GTI punya kita boleh upgrade kepada carbon fiber punya yang lebih tinggi, carbon fiber lebih ringan. Kemudian kalau korang tengok sendiri, tak ada button untuk buka bonet belakang. Korang rasa macam mana?
just klik saja, tolak sini dan tarik. Ha, macam tu je, dia tak ada bau boot. Button dia tersorok di sini. Okey. So, sesuai dengan hot hatchback, ruangan dia di belakang untuk simpanan barang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Ha, dalam anggaran 2 luggage yang besar dan 3 luggage yang kecil. Okey. Kemudian seat pun boleh kita turunkan. Ha, dan untuk tutup tidak terlalu berat untuk bonet belakang dia. Okey. Yang saya suka untuk Volkswagen Golf ni adalah lampu dia. Ha, lampu dia main peranan untuk Golf ni. Ha, sesuai dengan bulanan dia juga. Bulanan serendah RM2,000 saja. Guys, korang rasa berbaloi ke? Jom kita cerita tengok bahagian dalam pula. Alright. So, sekarang ni saya berada di dalam ruangan kompartmen, ruangan pemandu untuk Volkswagen Golf GTI MK7.5. Ha, jadi saya nak tunjukkan apa kalau kelebihan dia kalau kita ambil 7.5 punya. Alright, yang pertama sekali, kalau 7.5 macam tadi, luaran kita punya body itu agak sedikit kepak, lebih luas, lebih besar, wide lagi. Okey, kemudian yang paling terutama sekali yang ini, meter dia dah digital. Kalau 7 masih menggunakan analog lagi. Ha, meter macam ni kan, 280 tu kan, zap, masih lagi analog. 7.5 dah digital. Jom kita start sikit. Dah terpucuk tak button. Nampak? Sangat cantik. Okey, kita boleh nampak bila kita rem, dia punya analog digital tu function very cantik lah. Okey, kemudian untuk bahagian steering dia, saya suka sangat-sangat. Okey, sebabnya dia mainkan warna hitam dan juga stitching warna merah. Ha, dengan steering yang design bukannya all around, ha, dia ada half kat sini. Okey, supaya kita lebih relax bila memandu. Okey, kemudian datang juga dengan pedal shift. Okey, kemudian ada juga auto cruise dan lane keeping assist dia. Okey, kemudian dari segi kekuatan kereta ni sendiri, maksud saya dia punya pejalnya, body dia memang saya sukalah. Kereta Continental memang sedap kalau kita pakai, sebabnya dia lebih pejal, lebih sedap pintu dia gedebuk bila kita masuk tu kan. Kemudian apa lagi 7.5 ni, MK7.5 ni, kalau korang tengok sini, infotainment dia lebih besar, lebih kurang dalam 10 inci punya size. Okey, kemudian kita boleh setting juga dekat sini, di mana vehicle setting kita, kita boleh buka untuk boost meter kita, water time juga. Lepas tu dia ada G-force, dia punya ni, kita boleh setting kat sini, kita boleh letak sini. So bila kita nampak, bila kita boost meter dia, boost meter dia bergerak dekat sini guys. Tak perlu nak pasang 3 beradik punya meter lagi dekat atas ni. Kalau nak pasang juga bolehlah, beria-ria lagi kan, pasang kat sini ke pasang sini kan. Alright, tak lupa juga sound system dia pun sedap juga. Okey, lain-lain dia datang dengan semi bucket seat, di mana semi bucket seat ni ada design. Tidaklah terlalu boring. Kalau Mercedes dia hitam saja. Kalau Volkswagen dia ada petak-petak seakan baju kemeja. Alright, ada lining-lining sendiri. Lepas tu lain-lain, okey, dia ada juga mode selection untuk kereta ni. Transmission DSG, okay. Driving mode selection ni kita boleh tukar kepada Eco, Comfort, Normal, Sport dan Custom mengikut preference kita. Kita nak suspension tu lebih keras tapi driving dia comfort. Kita boleh adjust kat situ sendirilah. Okay. Dia ada juga auto start teknologi, di mana kita nak lebih jimat minyak itu sendiri. Okey, traction control semestinya ada. Kereta laju mestilah kena ada. Okey. Kemudian dia ada juga parking sensor, kita boleh on dan off di sini. Contohnya kita dalam sesakan lalu lintas, jam, kita boleh off kan. Mungkin ada lalu motor ke kereta kan, kita bingit sangat dengan sensor dia, kita boleh tutup kat sini. Alright. Kemudian tak lupa juga dia datang dengan parking handbrake elektronik. Okey, dan juga auto hold. Yang ini sangat moden lah, dah tak ada dah nak tarik handbrake macam ni dah. Okey, dan unit ini dia tak datang dengan panoramic sunroof. Ada yang datang, ada yang tak datang. Okey, ada yang datang, ada yang tak datang. Lain-lain juga untuk dia punya dashboard, dia ada mainkan trim-trim ala-ala carbon.
honeycomb kat sini, okey, dengan warna silver juga. Okey, blower dia pun blower standard saja, bukan macam Mercedes turbine macam tu, standard saja, tapi aircon tetap sejuklah. Ha, memang cantik. Alright. Lain-lain itu saja untuk bahagian pemandu dan bahagian konsol tengah ni. Saya nak cerita macam mana kalau kita duduk bahagian belakang. Selesa ke tak selesa? Alright guys. So sekarang ni saya berada di bahagian penumpang belakang, okey. Dekat sini kalau korang sendiri tengok, dia boleh memuatkan dalam 2 orang yang berbadan besar, 3 orang yang berbadan sederhana, okey. Kemudian untuk ketinggian saya 176 cm. Okey, kalau korang tengok sini, untuk bahagian headroom dia tidak terlalu rendah. Walaupun hatchback, dia memang selesa. Okey. Kemudian untuk belakang ni tidak terlalu sandar dan tidak terlalu tegak. Itu yang penting sekali, sebabnya untuk travel jauh itu yang kita pandang. Okey. Takut kematuk pula betul nanti. Alright. Kemudian untuk legroom, kat sini pun ada space walaupun seat hadapan ni dah ke belakang. Boleh belakang lagi tapi agak belakang juga, tapi legroom saya untuk bahagian belakang dan depan ada ruangan lagi. Okey. Kemudian untuk blower belakang pun ada juga disediakan Volkswagen ni. Dia tak lupa untuk penumpang belakang. Dia letakkan blower, 2 blower kat sini, manual saja bukan digital. Okey. Kemudian ada juga lampu. Okey. So, korang mesti nak dengar kan macam mana bunyi exhaust untuk Volkswagen Golf GTI ni. So, tengok video ni. Alright. So, sekarang ni saya berada di dalam ruangan Volkswagen Golf GTI 7.5, MK 7.5. Okey. So kita nak test drive kereta ni, setelah saya review bahagian luaran, dalam semua, everything. So kita nak test drive macam mana driving experience kalau tuan-tuan sendiri membeli kereta ni. So saya rasai dulu dan saya akan cerita. Okey. So kita kat sini just masuk saja pada gear D, and then dia ada electronic parking handbrake. Okey, so kita just lepas saja. Dia akan automatic lepaskan handbrake. Right, so kita akan bagi signal dahulu untuk masuk lorong. Tak lupa juga dia ada blind spot monitor dekat cermin CC belah kiri dan belah kanan. So ada apa-apa benda yang bergerak di sebelah kita, kita boleh dapat monitor lah kat sini, dia akan bagi tahu signal. Right. So daripada experience saya, yang pertama saya tengok untuk jalan bandar, penggunaan kereta ni sangat selesa. Sebab apa? Kereta ni tidak terlalu panjang hood hadapan dia, dan juga dari segi ketinggian kereta ni tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Biasanya untuk sport car, kereta sukan, kebanyakan dia terlalu rendah. Seakan-akan kita duduk di lantai. Alright, so ramai nak tahu macam mana dia punya pergi dia kan. Selalunya bila kita pakai Golf GTI, Golf GSI 1.4 pun mesti nak tekan punya. Orang cucuk belakang je tekan Golf, tekan. Pantang je orang cucuk belakang mesti tekan. Jangan sesekali. So dia menggunakan transmission DSG, okay, dual transmission dengan 6 speed. Pedal shift pun ada kat sini juga, so kita boleh shifting gear kat sini. Alright, so yang pertama kita nak try dulu untuk tekan. Sekarang ni dalam kelajuan 40 km/jam. Kita nak cuba tekan selepas mampu, boleh tak? Jalan kira eh, dengan seatbelt, dengan seatbelt kita dah pakai. Alright, 0 to 100 boleh tak kita capai dalam beberapa saat? Kita try menggunakan eco mode. Okay, menggunakan eco mode dia agak kurang throttle response dia. Okay, dari segi pick up dia, meletup dia kan, meletup pop dia tak ada lagi. Okay, so next kita tukar kepada yang orang nanti-nantikan, sport mode. Agak-agak boleh tak selepas bumper? Mari kita try. Nampak dengan satu corner kat sini, dengan selambanya kita ambil. Yeay.
Yes. Sekali lagi kita try selepas bumper. Okay. Sekali lagi kita try. Zero. Dengan berdesupnya sampai 60. Throttle response dia memang sangat laju. Okay. Dengan pertukaran gear yang sangat pantas, in split second saja kita boleh sampai 100 km per hour. Saya rasa kalau ikut daripada Wikipedia, dia dah nyatakan di situ dalam 4 ke 5 saat kita boleh sampai 100 km per hour. Tapi kita tak sampai lah sebab kereta ni kita nak jual. Okay. So lain-lain saya nak cerita untuk Volkswagen ni, kalau kita pakai untuk Eco Mode, saya rasa tak perlu pun. Untuk kereta yang kereta sukan macam ni, walaupun kita tukar Eco Mode, minyak dia tetap berparang. Jujur saya cakap. Okay, macam tadi saya WC 30 dekat separuh juga aja dah makan. Kita dah buat pusing-pusing semua kan, penting kan kita buat video. Agak separuh juga kat situ kita dah makan. Korang bayangkan kalau kita all the time pasang sport mode, macam mana agak-agak 100 lebih agaknya satu hari boleh tak pakai minyak. Okay. Lepas tu kereta ni juga Volkswagen Golf GTI 7.5 ni juga, dia punya sistem di mana confident kita fight cornering lah. Sebab dia ada satu sistem ESC, tak silap saya, Electronic Stability Control, di mana cornering tayar depan. Okay, tayar depan dia, dia akan sustain kelajuan power dia. So dia ada satu sistem di mana kita akan oversteer part corner. Itu adalah best feature daripada Volkswagen. That's why Volkswagen je kita pandang, kita tengok dia buat cornering memang berdesup tanpa kira orang kiri kanan dah. Dia memang berdesup zap zap zap, walaupun jalan licin dia berdesup pergi. Okay. So untuk keselesaan pula, untuk cornering tadi kita dah cuba, cornering-cornering yang lain pun kita dah cuba juga. Dari segi cornering dia sangat sedap sebabnya dia datang dengan semi bucket seat. Itu yang membuatkan dia lebih sedap. Contoh buat satu cornering kat sini, handphone je ke tepi, badan kita tidak bergerak terlalu kiri dan kanan bergoyang-goyang. Dia mengikat kita punya torso kat sini, kita punya badan kat sini kan, kita punya rib kat sini, just pegang rapat dan kita buat cornering yang cantik, tajam, efficient. Alright. So ini ada masih lagi still dalam sport mode. Jom kita try. Kita try. Nampak tu. Dengan confidentnya kita buat satu cornering yang tajam. Contoh sekali lagi kita buat fellowship. That's why kalau pakai Golf GTI, apatah lagi R, memang asyik berlumba je lah. Lawan dia adalah A45, A35S, itu adalah lawan-lawan dia. Okay, so jaga-jaga abang Mercedes, mungkin ada yang cucuk. Lagi-lagi lampu dia yang sangat cantik kat depan tu, 2 biji headlight tu memang menggerunkan. Alright, so stay tune, tengok video sampai habis, saya akan tunjukkan lagi, lebih lagi hebatnya kereta ni. Alright guys, so macam mana? Korang rasa korang nak beli tak? Dengan bergaji RM4,000 saja, anda mampu milik untuk Volkswagen Golf GTI tahun 2017 ni. Dengan harga sekitar RM170 lebih, bulanan serendah RM2,000 lebih ataupun RM2,000, okay, bergantung pada down payment, korang boleh pakai. Korang kalau nak pening-pening, korang tambah lagi, naik stage 1, stage 2, stage 3, sebut sekali bapak stage lagi korang boleh. Right? So kalau berminat, boleh klik link WhatsApp kami di bawah, okay, untuk dapatkan lebih lagi detail kereta ni. Okay? Sementara stok masih ada, sebelum SST belum lagi dilanjutkan, korang kena cepat-cepat masuk booking, masuk try loan terus. Okay, so kita berjumpa lagi di video akan datang. InsyaAllah saya akan buat lebih lagi banyak video-video. Tolong komen korang nak tengok kereta apa lagi nak saya review. Okay, sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum.